Oke, ini ada sinyal balik ya. Jadi ini intinya bisa transmit ke RPU Tangerang Selatan. Ini sebenarnya untuk HT Bofeng UV9R ya. Bisa digunakan HT ini guys. Motorola yang serinya tapi UV338D. Powernya 18 watt ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Sundarto. Oke guys, video kali ini saya akan unboxing sebuah charger desktop untuk HT Bofeng ya, HT UV9R ini yang Bofeng. Tapi ini nanti digunakan untuk HT selain Bofeng ya, selain HT UV9R. Nah kebetulan desktop ini, charger ini yang untuk HT UV9R ya. Oke, kenapa saya beli ini desktop ini? Karena saya nyari yang merek Motorola, yang apa, HT Motorola yang serinya UV338D itu susah sekali ya. Jadi kebetulan tadi saya searching, kebetulan hampir sama UV HT 9R Bofeng ini dengan HT Motorola yang seri UV338D. Oke, yang ini guys. Nih. Motorola yang serinya tapi UV338D. Ya. Nah, saya kemarin nyari chargernya susah untuk yang seri ini, yang kebetulan ini mereknya Motorola ya. Merek Motorola, tapi di sini keterangannya 18 watt ya. Ini nih powernya 18 watt ya. Jadi kebetulan ini saya dapat dari temen merek HT ini, tapi ini Motorola ya. Tapi saya searching memang ada Motorola yang model ini, tapi saya susah nyarinya ininya, charger desktop sama baterainya. Nah kebetulan untuk baterainya saya menggunakan baterai Bofeng juga ya, yang merek yang ini juga, UV9R. Nah kebetulan baterai Bofeng ini cocok dengan HT ini guys, UV338D Motorola ya. Nih kebetulan ini sama dudukannya, apa ini satu produksi atau gimana saya kurang tahu, tapi ini mereknya Motorola ya. Di sini juga kapasitasnya wattnya itu 18 watt guys. Oke, tapi saya searching untuk merek ini, model ini, Motorola memang ada guys. Oke, nah kebetulan saya nyari apa baterainya sama desktopnya susah. Nah kebetulan saya searching dapat yang Bofeng ya, hampir sama dudukannya, dan juga untuk chargernya juga sama, menggunakan HT UV9R ya. Oke, kita unboxing ini ya desktopnya, nanti kita coba apakah dudukannya sama, apakah berfungsi atau nyala atau tidak guys ya. Oke, kita unboxing guys.
Oke guys, ini model chargernya ya. Nah kebetulan untuk casannya kita sudah ada, jadi kita kami nggak beli casannya, hanya kami beli desktopnya aja, desktop chargernya aja. Oke, nah ini modelnya ya. Ini sebenarnya untuk HT Bofeng UV9R ya. Tapi ini bisa digunakan di HT ini guys, Motorola ini ya, Motorola UV338D. Oke, ini baterainya juga baterai Bofeng UV9R. Kita coba pasang apakah sama kedudukannya. Sampai bunyi klik ya. Kita coba nyalakan. Oke. Jadi ini baterai ini dudukannya sama. Jadi nyala nih. Oke. Nah, nanti kita coba menggunakan desktop ini ya. Apakah ini bisa masuk? Oke. Ternyata bisa, guys. Tuh. Ya. Oke, kita akan coba charger langsung ya. Kita coba praktek apakah ini nyala indikatornya, kita langsung coba praktek. Oke guys, kita akan coba charger ya, menggunakan ini chargernya. Apakah ini nyala atau tidak, karena ini dudukannya sudah sama ya. Oke, tuh. Nih. Tuh. Dudukannya sama. Kita akan coba cas ya. Ini saya colokan ke listrik. Oke guys, nyala. Oke, jadi ini bisa ngecas ya. Nah, kebetulan ini. Ini baterainya baterai Bofeng ya. Baterai Bofeng UV9R. Nah, ininya HT-nya HT Motorola, tapi yang seri UV338D. Sama-sama UV, cuma ini mereknya Motorola. Yang Bofeng ada Bofeng UV9R. Nah, ini UV338D. Nah, kebetulan baterainya sama dudukan chargernya sama dengan Motorola ini. Oke, ini kedip-kedip, kita coba charger. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di channel Agus Sudanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya akan coba transmit ya, menggunakan RPU Tangerang Selatan. Ini saya sudah setting ke RPU Tangerang Selatan. Apakah baterai ini bisa digunakan atau bisa ngangkat untuk HT Motorola ini dengan seri UV338D ya. Ini. Oke, saya coba transmit apakah bisa baterai ini digunakan di HT ini. Oke, ini ada sinyal banyak. Oke, ini ada sinyal balik ya. Jadi ini intinya bisa transmit ke RPU Tangerang Selatan, bisa nembak ke RPU Tangerang Selatan. Padahal ini menggunakan apa HT Bofeng yang UV9R. Nah, ini HT-nya HT Motorola. Ini di ininya keterangannya powernya 18 watt, guys. Oke. Mantap, 18 watt. Silakan nanti searching Motorola UV338D ya. Apa betul 18 watt. Oke, saya coba transmit. Nah, kebetulan dari tempat saya ini ke RPU Tangerang Selatan apa cukup jauh ya. Jadi ini bisa nembak ke RPU Tangerang Selatan ya. Jadi ini cukup bagus. Cukup kuat pancarannya. Sinyal baliknya juga ada nih. Oke, mantap.
Sekali lagi ya. Oke guys. Jadi ini baterainya berfungsi. Desktopnya juga berfungsi. Oke guys. Jangan lupa like and subscribe di channel Agus Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.